Sebelum dimulai, di channel ini juga memiliki akun sosial media yang lainnya, yaitu TikTok. Namanya afrijal_adam. Kalian bisa cari sendiri. Semua yang berhubungan sama short video di channel ini nanti bakal gue upload di sana. Harapan gue di sini semoga Lotsaga semakin banyak peminatnya dan channel YouTube ini semakin ramai. Bantu di follow ya. Oke. Nampaknya di sini Reliden langsung menggunakan jinsasimu dan Kian juga menggunakan jinsasimu ya guys ya. Langsung saja kita lihat kedua player ini menggunakan hero burung ya. Teori login set. Nampaknya di sini Ustar jinsasimu semua ya. Oke, nampaknya Kian di sini lebih unggul dalam counter ya. Oke, kita lihat apakah kena botak. Oh, tidak dibotakin ya. Kira main juga cuy. Oke, pertarungan antara jinsasimu dan jinsasimu ya. Kalau dari segi counter kayaknya Ken lebih cepet sih cara counter ya. Semangat Ken. Oh, pendukungnya Ken banyak ya. Trot. Kian nampaknya jinsasimunya lebih unggul ya cuy. Dalam segi battle jinsasimunya lebih unggul ya. Sekarang gue ngecentang. Gak gue kasih roll deh. Kalau dari sini sih gue liat sih Kian udah lebih unggul dalam segi gameplay ya. Tapi Reliden juga masih belum kalah ya. Karena darahnya masih sekitar 1/4 ya. Oh, sakit cuy. Oke. Dibotakin saja langsung. Oke. Nampaknya di sini Kian terkena botak ya dari Reliden ya. Oke, kelas. Oke, nampaknya Ken di sini kekurangan darah juga ya, karena helmnya hilang, jadi si Ken dia nggak bisa ngekombo lagi ya. Tapi jinsasimu untuk satu hero masih cukup lah. Ini kalau Reliden kalah ya, Ken keren banget sih. Oke, apakah Reliden akan kalah? Oh, masih bisa dikontrol Reliden teman-temannya. Jasa terus. Kayaknya Reliden di sini. Oh, digagalkan saja ya guys. Tidak guys, apakah masih bisa ngambil? Oh, dia tidak ngambil gear ya. Sayang sekali dari Kian. Oke, dead time. Ini kalau Kian menang keren sih, sumpah. GG guys. Oh, belum ya. Oke. Hey, keren sih. Wow, keren guys. Gila. Si Kian comeback dari botak guys. Wih, gila. Comeback Israel guys. GG sih guys ya. Dari botak bisa menang guys ya. Comeback Israel ya teman-teman. Gibat ajar. Semangat Kian tuh. Kian pendukung kamu banyak tuh. Berapa persen? 53% ya. Dengan 131 suara. Anaknya Kirin tuh pasti jago-jago cuy, karena gold juara guys ya. Lawannya ini adalah gold juara ya, dari Eclair langsung ya. Oke, nampaknya Ken di sini dari jenis gameplaynya dia lebih mirip sama anak-anak Kirin yang lain ya. Kayak Katana dan lain-lain juga sama, jago-jago semua tuh. Oh, terjadi gagal botakan karena si Kian mempunyai hero armor tier ya. Nampaknya botakan tidak berhasil lagi kepada Kian ya. Kayak di sini Kian darahnya udah setengah. Reliden di sini tampaknya tidak mau kalah ya.
apakah Relian akan menyamakan skor dengan 1-1 atau sebaliknya akan menjadikan 0-2 untuk Gen ya. Kalau dari segi gameplay Gen SSM-nya yang paling jago Kian sih dari gue sih, karena jelas Kian sih kesini dari cara counter cepetan Kian anjir, tapi masih bisa belum tentu menang ya. Relian masih ada kesempatan untuk menang ya. Oke, si Kian di sini ghostnya masih ada, Relian habis ya. Nah, nampaknya dari Relian kesalahan dari skill ya. Oke, Relian salah hero guys. Oh enggak guys, nampaknya enggak guys. Masih bisa guys, masih bisa guys. Oke, saling meng counter sama-sama aja deh. Oke, abis ini finish ya guys ya. Oke, kita lihat apakah akan detin. Mantap, skor kedudukan diseimbangkan oleh Residen. Bang, main sebelumnya yang mana? Lawan siapa, lawan siapa? Soalnya dari tadi gua nge-stuck, Cok. Semuanya nge-stuck. Oke, Residen di sini menyamakan kedudukan dengan skor satu sama ya, teman-teman ya. Kita lihat dari Xian. Bebal lawan Gizal, belum spek. Kok belum spek tadi? Dia timu soalnya. Oke, kita lihat kedua orang ini sama-sama menggunakan Jin Sashimu ya. Jin Sashimu menggunakan Jin Sashimu, bersatu jadilah Jin Sashimu. Kenapa kali? Nih, kalau cara main Jin Sashimunya kayaknya bener-bener kayak harus ke counter nggak sih guys? Aku VPN-nya negara Thailand, Indonesia nggak bisa tuh. Bang, kenapa nggak ikut? Aku istirahat, rehat. Kemarin udah juara 4. Kita rehat dulu, season besok baru main lagi. Oke, nampaknya Ken di sini dari segi combo, segi freestyle lebih unggul ya. Itu dia combo dari Ken ya. Gila sih. Si Ken combo-nya keren ya. Dari segi damage, segi freestyle, keren cuy. Sorry gak ada tutup, oke gak apa-apa. Apakah langsung di-end-kan langsung oleh Kian? Bus gila guys, freestyle-nya keren ya, kombonya masuk semua guys, keren sih. Relidin sini darahnya udah sekarat ya temen-temennya. Oke, apakah langsung kalah? Wih gila, freestyle-nya keren cuy. GG sih Ken sih. Segi freestyle, segi damage, semuanya masuk guys ya. Keren sih Ken sih, keren. Ngeri ya guys. Kalian bisa ngeliat player-player yang jago ya, GG kan? Keren anjay kata Zibra. Oke, nampaknya Relidin sini juga gak mau kalah ya. Gue masih penasaran sih apakah Relidin akan menyamakan kedudukannya dengan skor 2-2 atau sebaliknya Ken akan mengakhiri match ini dengan skor 1-3 ya. Ini ben hero itu apa sih namanya? Mbe. Oke, kita lihat apakah Ken akan kena botak. Oh, terjadi kegagalan guys ya. Nampaknya botaknya tidak berguna di sini ya, dikarenakan armor tier melindunginya ya. Tapi dari damage di sini Ken menggunakan terlalu besar ya. Kurangan darah ya ini.
Apakah Ken akan mengepur darahnya? Oke, skillnya Relin pasti penuh. Oke, thank you Kairu. Oke, nampaknya bisa nih dipur. Oh, di counter saja teman-teman. Apakah Reliden akan ngepur? Oh, nampaknya di counter langsung sama Kien. Nih, mereka fight-nya sama-sama counter loh cuy. Keren loh cuy. Nge-counter sesama counter ya. Gila sih pertarungannya. GG banget gak sih guys? Kien disini darahnya udah sekarat, oke. Kita lihat dari Reliden ini apakah akan mengganti helm counter atau tidak. Dia masih menahan skill ya teman-teman ya. Nampaknya Reliden sih tidak terburu-buru, tidak mengganti gear apapun. Dia masih stay di Jinsashimu ya. Dia masih nahan skill ya Reliden ya. Kalau gue lihat segi skill masih penuh semua. Oke, apakah akan kalah? Oke, skor dimenangkan oleh Reliden dengan skor 2-2 ya. Ini final guys. Gila guys. Final guys. Jago guys, lawannya guys. Jago banget. Guys, kalian milih Kien atau Reliden guys? Reliden juga jago guys. Milih mana guys? Skornya seimbang ya. 50-50%. Top 10-an ini gitu. Oke. Voting berbalik kepada Reliden. Reliden memenangkan voting 51%. Kien sini 49% ya. Kita lihat guys, antara Kien dan Reliden nih teman-teman ya. Kalau dari segi gameplay mereka semua seimbang ya. Oke. Imbang guys, gila ya, mereka baru imbang dari segi oh, dibotakin guys. Wow, apakah Reliden akan mengakhiri skornya? Oke, guys, sayang sekali. Di sini Kien dibotakin guys ya. Kehilangan 2 gear ya guys ya. Apakah Kien masih bisa mengimbanginnya? Atau dia akan ganti armor template? Kita nggak tahu ya guys ya. Kayaknya si Kien lagi nyari gear ya. Nah. Oke. Oke, apakah akan diambil? Ayo Kien. Oke, diambil guys. Nampaknya Kien di sini berhasil mengambil gearnya teman-temannya, keren guys. Gila nih fight-nya keren banget sih. Gila sih guys. Nampaknya Residen kan Reliden nih. Oke, digagalin counternya. Seru sih. Ya, bukan seru lagi, cok. Malah jadi seimbang banget mereka berdua nih, cuy. Keren banget sih, sumpah. Oke, kita lihat apakah Reliden akan mengakhiri pertandingan ini atau Kien akan mengepur. Oh! Astaga! Dikit lagi si Reliden menang ya. Sengit banget sih anjir sumpah. Ya sengit banget. Gue belum ada yang liat main kabur-kaburan sih. Anjir gue deg-degan sih ngeliatnya sih. Asli, gue deg-degan anjir. Antara bingung siapa yang menang ini. Deg-degan gue cuy. Oh, Kien nampaknya di sini berhasil menghindari serangan Reliden ya. Oke, terjadi dead time ya. DT ini dapat merubah sesuatu ya situasinya. Oh. Oh. Waduh, guys. Gigi guys, gigi banget asli. Di comeback teman-teman guys.
anjir lo, menang guys, kopi guys. Gila sih anjir sih, keren banget sumpah. Nih bakal gue coba untuk konten ini, gue coba untuk konten.